guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe. Gua jedotin lu. Assalamualaikum. Lanjut kita masuk ke foto pertama. Ini adalah foto pernikahan ya, yang akan kita tempel dengan foto Ayu Ting Ting. Lanjut untuk pengambilan foto Ayu Ting Ting, usahakan untuk wajah disesuaikan ya dengan foto pertama. Jadi tidak merubah tampilan atau posisi kepala ya. Kalau tidak sama dengan posisi aslinya itu akan terlihat aneh gitu. Kita sesuaikan dagu maupun hidung ya untuk patokan dari bawah, karena sudah pasti atas pun seperti dahi pun mengikuti ya. Memang semua wajah tuh nggak sama ya, tapi seenggaknya menyerupai ya. Oke, udah kita tempel, kita hapus secara perlahan. Kita lihat dahulu dari depan dan kita bandingkan ya dengan posisi kepala itu pas atau tidak gitu. Mungkin kalau tidak pas, diulang lagi, diganti, dan kita pasin sesuai dengan bentuk kepala aslinya. Oke, lanjut perlahan-lahan untuk melihat sisi depannya ya, dan lanjut untuk penghapusan. Dan kenapa saya tidak menghapus sisi pipi seluruhnya? Nah, karena untuk gambar foto tempelannya itu ada objek rambut ya. Jadi kita ambil yang sisi yang enak untuk kita warnai nantinya. Dan terlihat masih ada sisi-sisi yang sisi foto pertama ya. Kalau itu sih tidak masalah, nanti bisa dihilangkan. Intinya kita harus menyamakan dulu bentuk wajah, dahi dan kepala itu pas gitu. Jadi tidak ada yang aneh dilihatnya. Secara perlahan dan kita samakan dengan warnanya, kita hampir samakan ya. Jadi untuk nanti merubah warna itu tidak terlalu banyak ya untuk merubah warnanya. Nah, ini udah kita langsung pewarnaan. Kita pakai mode transparan ya, jadi tidak terlalu kerang dan hampir menyamarkan ya. Perlahan-lahan kita ambil sampel warnanya untuk menyamakan warna di sekitarnya ya. Jadi warna itu tidak tercampur dengan warna lain. Kita samakan warna yang ada di tempat tersebut. Untuk perbedaan warna tempel dan warna asli itu tidak jadi masalah ya, karena warna itu bisa kita rubah menyamakan dengan warna foto aslinya. Intinya kita bersihkan dulu dari sisa-sisa foto lama ya.
kenapa harus menggunakan mode transparan dalam mewarnai. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya di konten sebelumnya, mode transparan ini untuk menyamarkan ya. Kalau kita bikin full, jadi warnanya itu terlihat berbeda gitu dengan warna aslinya. Kalau kita pakai mode transparan itu sedikit menyamarkan. Untuk menyamakannya nanti bisa dipakai cara lain ya. Ketebalan dari suatu penghapusan itu bisa terlihat ya, warnanya itu jadi tidak sama. Kita samakan dengan warna leher di bawah dagu. Untuk pencocokan warna ini mungkin agak sedikit lama ya guys, karena dalam mewarnai menyamakan itu kita nggak bisa langsung bertahap. Kita lihat dulu pas atau tidak, kurang atau tidak, nanti kita tambahkan lagi. Warnanya tetap sama, tidak ada warna yang beda ya, agak terlihat real. Masuk ke foto kedua untuk foto Ivan Gunawannya. Nah, untuk foto ini sama, kita samakan posisi wajah ya dengan foto pertama. Nah, kita masuk, kita hapus perlahan-lahan. Dan untuk pewarnaan intinya tidak terlalu tidak usah takut untuk perbedaan warna, karena di aplikasi ini kita bisa samakan untuk warnanya. Intinya itu dari posisi wajah itu sudah pas. Selanjutnya itu bisa dilakukan dengan cara lain untuk menyamakan warnanya. Pun untuk editan kali ini agak sedikit panjang ya guys durasinya, karena ini dua gambar ya yang saya edit. Dan untuk menggunakan suara pun durasi video tidak bisa dipercepat ya. Kalau dipercepat bingung juga kita untuk memberikan tutorialnya. Mungkin kalau tanpa suara
bisa dibikin cepat ya untuk durasinya. Nah, untuk sisi kuping kita ambil posisi kuping aslinya ya. Kuping dari foto ketiga ya. Nah, kita samarkan untuk warna foto Ivan Gunawan ya. Jadi foto aslinya pun warnanya agak sedikit ngeblur ya. Karena ini dalam mode portrait ya. Kalau lihat dari fotonya. Menyamarkan sisi pipi kita ambil dari warna sekitar pipi ya. Lanjut untuk menghilangkan posisi gambar yang beda ya. Baiknya kita ngambil dari gambar lagi ya untuk menghapus sisa dari gambar yang ada. Karena kenapa? Karena dengan mengambil dari foto aslinya itu agak bagus ya, warnanya pun terlihat asli gitu. Karena bisa dilihat sisa dari gambar itu sedikit banyak, jadi lebih baik kita pakai foto lagi. Mungkin kalau sedikit itu bisa langsung dari pensil warna. Oke, lanjut kita untuk pewarnaan bibir ya. Sama untuk pewarnaan itu pun kita nggak harus selalu full ya warnanya, karena kita masih lihat cocok atau tidaknya ya suatu gambar kita pakai warna yang beda dari sebelumnya. Kita pakai mode warna hijau ini untuk menyamakan warna di sisi kuping dan leher. Jadi kita nggak ngambil semuanya, kita ngambil sedikit posisi yang kita edit aja. Kita pakai curves. Nah, ini untuk menyamakan ya warna dengan warna bawaan ya. Perlahan-lahan kita samakan warnanya. Terlihat beda ya warnanya dari tidak di zoom pun terlihat ada perbedaan warna yang terlihat lah. Jadi sedikit agak aneh kalau ada warna yang beda ya.
Memang ini hanya editan, tapi ya sebisa mungkin editan itu hampir menyerupai aslinya. Sedikit demi sedikit kita cari warna-warna yang beda. Lanjut kita kasih lagi untuk pewarnaan hijaunya agar mendapatkan hasil warna yang maksimal. Kali ini kita ambil full. Kita akan ambil sedikit untuk pengebluran area-area yang udah kita edit. Jadi fungsi pengebluran ini menghilangkan sisa-sisa gambar yang ada ya. Sisa gambar yang ada itu bila di blur itu akan menjadi warnanya jadi menyatu ya. Karena tinggal sedikit untuk ya sisa-sisa warna yang bedanya. Kita atur dari ketajaman, kecerahan, pas atau tidak. Masih kita cari warna yang pas ya. Kita coba kontrasnya, ketajamannya, dan kita pakai curves. Cerahan. Butuh kesabaran ya guys, karena untuk pewarnaan yang utama itu yang membuat tampilan editan kita itu bagus gitu. Makanya kita coba menggunakan kecerahan, ketajaman, ngeblur, itu salah satu cara untuk menyamakan warna ya, dan untuk melihat juga cocok atau tidaknya warna tersebut. Nah, ini untuk warna sudah hampir sama ya. Nah, untuk gambar foto Ivan Gunawan pun kita akan kasih warna hijau. Jadi untuk menggunakan efek warna sedikit ngeblur ya dengan foto aslinya ya. Kita pakai kontras,
kita ke cerahan. Jadi semua ini kita lihat pas atau tidaknya. Ternyata menggunakan saturasi ini lebih pas ya, tidak merubah warna sisi di kepala juga, dan tampilannya pun seperti yang diharapkan. Dan seperti ini hasilnya. Terima kasih.